sabar buat masak-masak lagi hari ini. Siapa yang gak sabar untuk membuat masak-masak lagi yang kalian bisa tiru di rumah selama COVID-19? Kemarin aku sudah buat tuh bijel, sosis, mozzarella, dan mengajari Olin belajar. Dan ada Leonard, hari ini aku sendirian. Dan sekarang aku akan masak apa, hayo? Kalian gak suka ya? Kita akan masak. Brownies Oreo yang hanya 6 bahan. Jadi di sini aku akan menjelaskan bahan dan peralatannya. Di sini aku pakai mangkok besar sama sendok sama 1 butir telur ayam. Lalu di sini aku tumisin ulekan buat nanti lemak-lemak. Dan di sini aku pakai 2 buah plastik, 2 lembar plastik, agar tidak robek. Karena ini gampang robek. Oke, di sini aku punya Oreo original. Di sini aku juga punya susu. Bisa apa aja ya. Lalu sekarang kita buka ininya dulu. Kita akan buka petakan. Oh iya, itu kita mau kerak apa ya? Dicek ya. Tumpah. Aku pakai Oreo kayak gini. Jadi aku tatain tisu karena ini udah mau copot. Oke, langsung aja kita halusin lagi. Ini gimana? Belum halus. Kayaknya udah sih, tapi ininya belum. Kita mau pindah ke sana dulu, bye bye. Oke, jadi aku tuangin ke sini walaupun belum juga halus karena mulai robek. Rontokin terus, rontokin terus. Tuh lihat sudah, halus tapi belum halus. Balik, tumpah. Jadi sekarang kita tambahin susu apa aja.
kita tambahin secukupnya. Nah, aku sampai habis ya, soalnya mau habis. Oke, kita tutup, kita aduk-aduk rata. Kalian bisa lihat di TikTok aku membuat smoothie Oreo. Enak. Enak. Kita harus lambat. Lalu di sini aku mau pakai telur ayam. Jadi aku mau ceplok dulu. Kan ceplok sih, mau masukin. Oke, jadi ini aku udah kasih telur satu butir. Jadi kalau kalian mau lebih mengembang, boleh 2 atau 3, tapi jangan sampai banyak-banyak karena nanti akan meledak. Oke, langsung aja kita aduk batu. Ini krum itu udah kental duluan ya, karena udah kasih susunya. Ini guys, harus kental. Harus kental, harus kental, harus kental. Nih, kayak gini kental banget, kayak susu kental manis, siap kan? Wow, ini kalian nggak perlu kasih gula lagi karena di sini sudah ada gula dari krimnya, krim Oreo. Kita sedikit-sedikit aja. Oke, mari kita coba. Kalau kalian mau beku, silakan taruh di kulkas. Kalau kalian mau kayak jadi kenyal-kenyal diemin aja. Nah, jadi teman-teman, tadi aku udah makan. Dan di sini kamu semua yang lagi nonton boleh ngasih topping apa aja. Boleh dikasih gula atau kurang manis. Karena di sini aku nggak pakai gula, karena di sini udah ada tambahan krim yang sangat manis. Lalu di sini aku juga, kalian yang lagi nonton semua yang mau buat ini juga bisa untuk beli topping apa aja. Lalu kita juga bisa menambahkan topping seperti poki, Oreo tambahan atau keju. Nih ya teman-teman, lihat ini. Jadi di sini kalian bisa potong kayak kue gitu. Terus nanti kalian tarikin keju deh. Terus nanti waktu kita potong, kalau kalian mau kukus lagi, wah lumer. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan jangan lupa masak-masak. Dan jangan ketinggalan video kami di YouTube ini.